Halo guys, jadi aku mau jalan sama Sela, mau buat vlog yang ke-6 dan aku bakal jemput Sela dulu. Kalian ikutin aku terus ya. Oke, jemput Sela. Yeay, yeay, yeay. Masker. Oh iya. Aku nggak lihat. Lupa. Oke, kita go. Kita going to cafe. Oke. Oke, hari ini kita bakal ke cafe ini. Yeay. Iya, kopi. Apa? Salted caramel dong. Yang es ya? Iya, Mas. Sama avocado di atas. Let's go. Apa? Jadi ternyata di luar tuh outdoor. Outdoor ya. Kayaknya kok gelap ya? Kayaknya gak ada orang. Oke, yang di sini aja. Kok tadi katanya indoor, kok outdoor ternyata? Smoking kan bisa indoor juga ya? Kayaknya masnya salah ngira deh. Tapi di sini oke sih. Oh. Iya benar. Mau dibawa tadi sini? Kayaknya dibawa aja deh kalau mau gojek. Ya. Ya, kita berdua galau. Mau lihat dari bawah ya. Jatuh sendiri ya, guys. Oh, jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Kita bawa aja. Udah kita bawa aja. Terus sering juga. Bagus banget. Oh iya.
Kita tuh mau cobain apa namanya? Ayam. Iya, tapi enggak ada. Terus di Balikpapan, fried chicken enggak namanya fried chicken. Enggak ada. Enggak ada mulu. Mendekati makan malam sudah aku suruh udah makan. Cek Gojek aja di sini kan ada yang beda gitu. Oke guys, makannya kita udah datang. Jadi tadi tuh ya Pok ya, kita mau pesan makanan tapi ternyata habis. Bukan habis sih, yang kerja itu yang buat makan kokinya pulang. Jadi kita pesan Gojek. Tadi udah tanya juga boleh, yang penting sampahnya harus kita simpulin sendiri nih. Ini apa nih? Ayam geprek. Nah, ya jauh-jauh ke sini ayam geprek. FYI aja dari sini kayaknya ke rumah kita jaraknya ada 30 kilo deh. Iya, sudah jauh banget. Iya, pokoknya jauh banget lah. Ini yang sambal ijo, yang ini sambal lava. Kita cobain ya. Nah. Udah habis ya, Bu. Cepet banget ya. Bocor. Jadi ini kalau kalian bisa lihat nih, sambal hijaunya, dan ini walaupun sedikit ya, kalian harus lihat nih. Ini asli, ini pedes banget. Apalagi aku lagi sariawan, ini pedes banget sumpah. Sambal hijau ini mantep banget nih. Nasi kita kayaknya bakal habis ntar lagi nih. Ya nggak Sel? Pedes banget. Mantep. Tapi pedesnya tuh bukan yang cuma pedesnya legit, tapi rasanya bumbunya tuh masih mantep ya. Dan dari kita pesan di sini ini totalnya semua 36. 36.000 udah 2 ini plus ST 1. Jadi kalau 36 kayak dikurangi 41 ya, 41. Jadi kalau ini tuh kita kurangin pajaknya Gojek itu 20%, sekitar berapa? 32.000-an untuk semua ini. Ini murah banget, ini worth it banget. Sumpah. Berarti ini ayam gepreknya enggak nyampe 15 dong. Ya enggak sih? Enggak nyampe 15. Oke, ini aku langsung makan yang ada sambelnya tadi. Sariawanku langsung nyes gitu. Oh, lebih sariawan, guys. Oke deh. Ikutin kita terus ya di sini. Hai guys, jadi kita berdua mau pulang. Jadi kita, tapi kita mau mampir dulu ke ACS. Enggak tahu ya, kita masukin enggak sih videonya? Enggak tahu sih kalau ya. Kita masukin. Kira kita pulang dulu dari sini, dari mana namanya? Fort Coffee, Fort Cafe. Keren terus. Mana? Oh iya, jauh banget. Kita di sini dari matahari masih terang sampai segelap ini. Oh, itu lampu jalan ya, guys. Bukan bulan bintang. Bulan bintang apaan sih? Thank you for coffee. Ini pelayanannya bagus banget, walaupun ya walaupun enggak dapat kita enggak sempet makan ya, cuy. Ya kan? Go home. Go home.
Tapi kita suka banget sih sama di sini, walaupun kita nggak makan ya. Iya, terus kejajan makanan. Iya, karena kokinya nggak ada, jadi kita nggak sempet cicipin makanannya. Penasaran banget. Penasaran ya. Tapi ini tempatnya nyaman. Dan kalau kalian yang lagi di Balikpapan, kalian bisa kesini sih. Kalau area rumah kalian dekat, kalau rumah kita jauh banget ya, cuy. 15 kiloan. 15 kiloan dari sini. Oke deh, kalau gitu. Bye-bye. Sampai ketemu kita lagi. Bye.